Pemain baru ini beberkan alasannya menyeberang dari Persib Bandung ke Bali United. Sebelum ke Bali United, Ardi Idrus sempat dapatkan tawaran baru dari Persib Bandung. Ex-back kiri Persib Bandung, Ardi Idrus sudah bergabung dengan Bali United. Back kiri asal Ternate itu bergabung bersama Bali United secara free transfer seusai kontraknya habis bersama Persib. Dilansir dari wawancara di Tribun Ternate, Ardi Idrus beberkan alasannya memilih Bali United sebagai pelabuhan barunya. Menurutnya, sebelum pergi ke Bali United, ia mendapatkan kontrak baru dari manajemen Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung tak tanggung-tanggung memberikan hadiah kontrak baru untuk Ardi Idrus. Pasalnya, dirinya mendapatkan kontrak baru selama 3 tahun, namun kesempatan itu ia tolak. Dirinya menolak tawaran tersebut karena tidak mau berada di zona nyaman dalam karirnya sebagai pesepak bola. Pertama, kontrak saya di Persib sudah selesai, ujar Ardi Idrus dilansir dari Tribun Ternate. Jadi, sebagai pemain profesional normal ya. Saya bisa cari klub di mana saja, karena sudah selesai. Terus yang kedua, Persib mau perpanjang kontrak saya selama 3 tahun. Tapi saya belum bisa lanjut. Karena, saya mau berkarir di tim lain. Akhirnya di situ saya akhirnya berpikir panjang. Saya coba keluar dari Persib, saya berkarier di tim lain. Saya tidak mau satu tim terus, tidak mau di zona nyaman terus, ujar Ardi. Setelah resmi lepas dari Persib Bandung, banyak klub yang akhirnya menawarinya bergabung. Namun dirinya memilih untuk berlabuh ke Bali United. Pasalnya, dirinya sudah mendapatkan tawaran dari Stefano Teku Cugura sejak setahun sebelumnya untuk bergabung ke Bali United. Selain itu, ada satu faktor lain yang membuatnya tertarik ke sana, yaitu fasilitas memadai yang dimiliki Bali United. Saya coba cari pengalaman lain, akhirnya banyak tim tawari saya, ujar Ardi Idrus. Tapi akhirnya saya pilih Bali, karena ada pelatih Bali yang hubungi saya. Satu tahun yang lalu dia, Stefano Cugura, menginginkan saya, jadi saya bisa bekerja sama dengan dia. Karena, saya tahu Bali itu tim bagus, profesional. Di sisi lain mereka punya fasilitas memadai untuk klub Liga 1. Mereka punya lapangan latihan, fasilitas oke dibanding yang lain, ujarnya.